Baby Doll akan keluar 3, 2, 1. Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel Baby Doll. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yippee. Dan di video kali ini teman-teman Baby Doll dan Mojail kepacil. Jadi di episode kali ini Baby Doll dan Mojail akan coba memainkan game Jangan keluar dari sebuah lingkaran teman-teman. Dan jika kalian menang, kalian akan mendapatkan 10 miliar Robux. Wah, banyak banget teman-teman. Ini game diadaptasi dari game sungguhan di dunia nyata teman-teman ya, yang dibuat oleh Mr. Beast yang ini. Nah pokoknya siapa yang terakhir keluar dari lingkaran, dia yang menang. Apakah kita bisa bertahan hidup? Mari kita coba. Tapi sebelum itu, pastikan kalau kalian like dulu video kali ini ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Tidak apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Oke, bersiap Cil. 3, 2, 1. Permainannya dimulai. Nah, ini dia areanya teman-teman. Dan ini area lingkarannya. Dan di sana ada Mr. Beast. Siapa nih yang kenal Mr. Beast? Komentar di bawah. Mr. Beast adalah salah satu YouTuber terkaya di dunia teman-teman ya. Dia suka bagi-bagi uang. Mr. Beast, please menangkan Baby Doll. Jangan mocil, mocil lemah soalnya. Oke Cil, kita mulai. Udah ada yang keluar aja nih. Apa yang mereka lakukan? Oh, mereka meninggal. Di sini ada siapa nih? Spartan. Awas sampai terjadi lo mocil ditendang teman-teman ya. Lihat nendangnya kayak gitu ya. Ampun, kakinya sampai patah nendang mocil. Jangan-jangan mocil memiliki pantat besi seperti Patrick teman-teman. Dan kalian lihat kalau kita jalan kita mengeluarkan asap. Asap atau kentut nih? Kalau Baby Doll kayaknya asap ya. Tapi kalau mocil kentut teman-teman. Oh, di sini ada mini-mini game-nya gitu Cil. Karena ada airdrop. Apa kita boleh keluar teman-teman? Sini Cil, sini Cil. Kita lihat dulu dia keluar. Ya, dia dapat airdropnya. Kok dia nggak kalah Cil? Oke, no. Apa yang terjadi? Ada bola jatuh Cil. Jangan sampai terkena bolanya. Darahnya Baby Doll langsung berkurang teman-teman. Dan ada yang udah keluar. Dasar lemah. Dan di sana ada airdrop lagi. Mereka kok gak didiskualifikasi keluar dari game? Dan ada tornado dong. Dan mocil meninggoy. Tidak. Mocil, apa yang terjadi? Dan oh my mom, ada bola salju raksasa kabur. Mr. Beast ingin membunuh kita kayaknya teman-teman. Dan sekarang rintangannya adalah gunung berapi. Wow. Ini benar-benar sangat mengerikan. Kabur. Di sini ada manusia kucing. Hai manusia kucing, apakah kau ingin berteman dengan Baby Doll? Oh, itu mocil teman-teman. Mocil kalah. Dia udah didiskualifikasi teman-teman. Mocil lemah. Oh my mom, ada meteor dong. Demi 10 juta Robux. Boom. Kucing terkena meteornya. Oh no. Banyak banget meteornya. Kabur. Tersisa 17 player lagi teman-teman. Oke, kabur. Oh no. Dan sekarang ada tangga. Kita akan coba naik ke atas. No, jangan didorong Baby Doll dong. Dan di atasnya ada sesuatu. Ya, Baby Doll jatuh. Oh, kita naik lagi. Naik. Di atas ada regen coil teman-teman. Ayo Baby Doll naik. Biarkan Baby Doll mendapatkannya dong. Mereka pelit banget teman-teman. Dan di sini ada karakter anime. Kira-kira siapa namanya? Komentar di bawah. Baby Doll lupa. Ada tornado. Kabur. Baby Doll takut teman-teman. Baby Doll sendirian di tempat ini. Mocil. Baby Doll gak ada teman lagi. Dan si kucing gak mau berteman dengan Baby Doll teman-teman ya. Hai kucing, ayolah berteman dengan Baby Doll. Dan sekarang selesai bla 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 bla. Gian oke. Apa yang terjadi teman-teman? Ada yang jadi raksasa kah? Siapa yang jadi raksasa? Oh ini dia. Wow, dia besar banget. Dan ada yang udah keluar tadi teman-teman. Tersisa 15 player doang nih. Apakah ada airdrop lagi? Baby Doll membutuhkan airdrop. Dan berikutnya kita akan mendapatkan graffiti coil teman-teman. Mana nih graffiti coilnya? Ayo keluarkan. 3, 2, 1. Oke, random duel. Waduh, kita akan bertarung. Sini kau, menyerahlah kau minggoy. Baby Doll menang. Demi uang Baby Doll membunuh manusia ya. Ngeri banget lah. Kalian gak boleh mencontohnya teman-teman. Dan di sini ada apa nih? Oh, kayak Among Us gitu ya. Ini fan teman-teman. Keren banget. Apakah ada impostornya? Baby Doll jadi takut nih teman-teman. Dan ini apa
ya, oke, udah menghilang. Dan ini apa? Katanya ranjau, boom! Yang meledak, teman-teman. Dan tersisa 12 player lagi. Kita harus semangat, Mochi. Dukung Baby Del, ketik Rex pasti. Enggak. Dan sekarang akhirnya kita diberikan makan. Yeay! Dari tadi ke Mr. Beast, Baby Del udah lapar banget. Kita makan, nyam. Udah habis dan sekarang ada bom. Teman-teman, ada yang pegang bom. Itu dia, si kucing, no kucing. Dia merelakan dirinya. Oh, dia buang. Wow, pintar banget ya, teman-teman. Dia adalah kucing baik hati yang gak ingin ngekill seseorang ya. Dan di sini ada Sparta. Jadi dia akan nendang player gitu, teman-teman. Kita jangan sampai dekat-dekat sama dia ya. Dan sekarang apa yang terjadi? Ada es. Tempatnya berubah jadi es, teman-teman. Kita harus berhati-hati. Kayaknya kita akan ngeski-ngeski gitu keluar dari map deh. Itu kok bisa keluar ya? Gak dieliminasi. Wah, curang banget, teman-teman. Udah jadi bingung. Dan tadi banyak banget yang keluar. Tapi gak dieliminasi gitu ya. Kita coba dulu, teman. Kita bereksperimen. Apakah kita akan keluar? Ini dia. Baby Del akan keluar. 3, 2, 1. Oke, enggak. Darahnya berkurang, teman-teman. Oke. Baby Del udah paham nih. Dan berikutnya ada tangga lagi. Kita naik. Mereka kenceng. Jangan diinjak dong. Baby Del diinjak ya. Baby Del gak sampai di atas, teman-teman. Kartanya di atas itu ada sesuatu. Ini dia. Oh no, ada bola-bola lagi. Aku akan berlindung kepadamu, kawan. Lindungi aku dengan sayap. No, dia punya bom. Kabur. Dari tempat aman di sini nggak ada yang bisa dipercayai, teman-teman. Tersisa 12 orang lagi ya. Dan ada Sparta. Oh, ada yang ditendang. 1, 2, 3, 4, 5, Neo. Dia ditendang oleh Sparta, teman-teman ya. Namanya unik banget. Hei, jangan keluar-keluar. Garamu udah kritis tuh. Dan sekarang kita disuruh untuk stay in circle, teman-teman. Di sini lingkarannya nggak semakin ngecil gitu, teman-teman ya. Kalau di dunia nyata, ya Mr. Beast buat gamenya, itu lingkarannya semakin lama semakin ngecil. Dan berikutnya ada apa nih, teman-teman? Oke, kita lihat dulu Tron Gear. Oh, dia jadi raksasa nih. Siapa yang akan jadi raksasa? Ya, kucingnya dong. Kucing raksasa, yeay. Kucing, jangan pergi, kucing, peluk dong. Ini dia kucing raksasa, teman-teman. Aku ingin berteman dengan kucing raksasa. Peluk kucing. Ayo peluk Baby Del. Dan berikutnya ada lava, kabur. Ada lava, teman-teman. Oh my mom, kucing. Apakah dia bisa berdiri? No, kucingnya meninggoy, teman-teman. Kucing, kasihan banget. Dia terkena lava. Dan sekarang Baby Del fix gak ada teman lagi ya. Dan berikutnya ada apa nih? Ada vakum, blabla. Oke, ini apaan? Oke, kita gak boleh menyentuhnya kayaknya, teman-teman. Oh no, ada vakum. Kita akan disedot. Tidak. Baby Del gak mau disedot. Dan disitu ada alien. Jebakannya semakin mengerikan. No. Jangan sampai kena. Jangan, wow. Jangan sampai kena, Baby Del. Santuy, dan ada kereta lewat. Kawan semuanya. Teman-teman, tersisa 8 player lagi. Apakah kita bisa bertahan? Tinggal 7 player lagi, teman-teman. Oh my mom. Kita akan berusaha untuk tetap di sini. Dan tersisa 6 player. Sekarang ada Mingoy, teman-teman. Di sini dia kayaknya seru banget ya, jadi raksasa. Oh no. Ada bola-bola raksasa. Lindungi aku dengan rambutmu, kawan. Ayolah, jangan pergi. Biarkan Baby-nya berada di bawah rambutmu. Ayo, lindungi aku. Dia nggak mau, teman-teman. Ayolah, biarkan aku berlindung di dirimu. Nah, jangan dikentutin dong, jahat banget. Dan berikutnya ada vulkano lagi. Ada gunung berapi, awas. Boom. Mengerikan, teman-teman. Mr. Beast, kau ingin membuat permainan untuk bersenang-senang atau ingin membunuh kami, kocak? Rintangannya mengerikan dah. Dan di situ ada airdrop. Aku membutuhkannya. Iya, berhasil. Oke, diklik. Ya. Ya, gagal, Baby Del. Oh no. Darahnya Baby Del tinggal kritis. Hampir aja Baby Del meninggoy. Dan ada meteor sekarang. Darahnya Baby Del tinggal sedikit banget. Wow, Baby Del jadi raksasa. Hai, kita udah sama nih. Mau gak kamu jadi pacar aku? Dan sekarang kita dapat pillow. Kita dapat makanan. Kita makan. Ini deh untuk kamu. Kamu mau gak pillow? Ayo, ini ambil. Dia gak mau kayaknya, teman-teman. Ya udah deh, Baby Del makan sendiri aja. Oke, Baby Del akan coba sekali lagi mengambil air drop. Ini bisa gak nih? Oke, ambil. Ayo, Baby Del cepat. Baby Del dapat apa nih, teman-teman? Oke, kita pencet. Oh, kita lempar dia. Ya, udah habis itu aja, teman-teman. Itu hair dryer gitu ya. Dan sekarang tanahnya kenapa membuat kita gerak-gerak? Oke, ada vulkano lagi. No, ini menyusahkan Baby Del. Ternyata nggak menyenangkan juga jadi besar, teman-teman. Kita malah cepat kena jebakannya ya. Oh no, Baby Del kena terus. Tersisa 6 player lagi. Apakah Baby Del bisa selamat? Mari kita lihat. Dan sekarang ini apa? No, Baby Del nggak bisa lewat. Ya ampun, hampir aja. Kirain Baby Del nggak bisa lewat.
soalnya mobilnya besar teman-teman. Dan di situ ada car. Kali ini kalau nggak sebentar lo kita akan bertarung. Oh no, mobilnya terlalu besar, nggak bisa dong nyerang dia teman-teman. Mau menjauh kau kawan, menjauh dari baby dia, please menjauh dari baby dia. Iya, iya, minggoy kau. Yes, berhasil kak Bibil. Berhasil nggak? Oh enggak teman-teman, dia masih hidup tuh. Oke, mana sih car tadi? Ini dia car. Kalau nggak salah dia anggota dari Mr. Beast juga teman-teman ya. Dari sisa 6 player dia ngapain sih? Oh dia akan makan player kayaknya. Soalnya ada pengganggu juga di dalam game ini teman-teman. Dan sekarang kita dapat burger. Kita makan dulu, nyam nyam nyam. Oh no, oh no, kita harus naik ke atas. Yeay, berhasil. Oh no, jangan didorong baby. Wah kocak nih cewek teman-teman, ngeselin banget ya. Kita akan coba mendorongnya. Jatuh kau, jatuh kau. Oh no baby, takut ya. Car meninggoy. Dan ada satu lagi meninggoy. Tersisa 5 player lagi. Dan lingkarannya, oh lingkarannya semakin mengecil juga teman-teman ya. Semakin seru nih. Dan sekarang ada kereta awas. Boom. Dia ditabrak. Ayo keluar, 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 keluar. Meninggoy, 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 meninggoy. Dia kagak meninggoy lagi. Dikit lagi padahal teman-teman. Menyebal. Oh no, apa ini merah-merah? Ada apa ini merah-merah teman-teman? Oke, oh ada Anvil. Dan boom. Mengerikan dah. Dijatuhin Anvil gitu kan. Di sana masih ada Mochil teman-teman. Udah pulang aja Cil. Baby bilang gak akan bagi hadiahnya kepada kamu. Dan berikutnya ada Explos Mine. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Ada ledakan. Oh itu dia, ada ranjau teman-teman. Oke, kita harus berhati-hati. Dan ada airdrop. Tapi airdropnya jauh banget. Baby bilang takut. Baby bilang gak mau ambil lagi. Oh no, oh no, oh no. Ada Vulcano. Awas semuanya. Kita harus berhati-hati. Kita harus selamat teman-teman. Oh my mom. Ayolah biarkan baby bilang selamat. Dan berhasil. Dan sekarang kita dikasih burger lagi. Kita makan. Nyam 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 nyam. Dan sekarang kita lompat di tembok ini. Berhasil lagi. Terlalu easy peasy teman-teman ya. Dan sekarang ada salju. No, dia punya senjata kocak. Wah jahat 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 jahat. Orang jahat kabur kabur kabur. Orang jahat meninggoy aja ya kamu ya. Kita lompat sini. Oh no, oh no, jangan sampai kita menyentuh yang warna biru ini. No, no. Apa yang terjadi teman-teman? Baby bilang malah tertidur. Ayo bangun, 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 bangun. Oh, ini akan membuat kita kayak letoy gitu teman-teman. Nah, kita masih selamat. Apakah bocil itu masih memiliki senjata? Kayaknya udah nggak ada ya. Dan tersisa 3 player doang nih. Dari situ ada vakum. No, baby bilang harus selamat teman-teman. Baby bilang nggak ingin disedot. Apakah kita akan selamat? Yeay, selamat. Ada doggy ball. Hati-hati, ada bola jatuh. Kita harus menghindarinya. Dan ada vulkano teman-teman. Itu dia gunung berapinya. Boom, 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 boom. No, no. Kenapa baby bilang terus teman-teman? Kita akan coba di sini. Kayaknya aman. No, nggak aman dong. Oke, apakah kita akan selamat ini teman-teman? Kita lihat saja. Like video kali ini hingga 10.000 like lebih. Dan kita selamat. Dan berikutnya random player speed coil. Kita akan dapat speed coil. Siapa yang akan mendapatkannya? Ya bukan baby deal teman-teman. Dan jebakan berikutnya di situ ada bom. Kita harus berhati-hati ranjau teman-teman. Tapi kayaknya mudah, ada pillow. Kita dapat makanan. Makan dulu nyam 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 nyam. Oh kita pakai bertarung nih kocak. Ya ampun baby deal, lupa pillow kan bantal. Bayangkan bukan makanan. Apanya yang dimakan? Dan tadi baby deal ngomong makan-makan pillow. Kirain snack pillow teman-teman. Oh kita lompat. Berhasil. Oingnya berhasil. Dan akan ada random duel. Kita akan bersama wanita ini. Kita kill dia. Yes berhasil. Dia meninggoy. Tersisa 2 player lagi teman-teman. Siapa yang akan menang? Kita lihat saja di situ ada. Oh no, apakah itu senjata? Please jangan bilang itu senjata ya. Jangan bilang itu senjata. Oh itu bom teman-teman. Kita kabur dari dia. Ada Anvil, kita selamat. Dan sekarang baby dia menjadi orang terbesar di dunia. Tersisa 2 player lagi. Ayolah baby dia ingin menang. Menyerahlah kau. Menyerah, menyerah. Biarkan baby dia menang. Oke ada jebakan di sini. Ayo kawan sini. Tangkap baby dia. Oh no, ada si Carl lagi datang teman-teman. Dan sekarang kita disuruh lari. Lari. Run. Run. Kita akan disedot. No Carl. Dia akan disedot dengan vakum teman-teman. Iya gak jadi deh. Dia soalnya timnya Mr. Beast teman-teman. Dan wah dia enak banget. Dia mendapatkan perlindungan yang warna putih. Oh no, dia punya senjata kah kocak. No, 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 jangan sentuh aku. Nah kita dapat senjata. Kita akan kill dia. Minggoy kau, minggoy. No, no, baby lupa dia punya perlindungan. Tidak. Ya ampun, ya ampun, menyebalkan. Dia curang teman-teman. Ada perlindungannya kayak putih-putih gini. Jadi dia gak bisa di kill kocak. Padahal tinggal dia doang yang akan baby dia kill. Benar-benar sangat menyebalkan.
Ya ampun, kalau tadi keren banget. Kalau dia nggak ada perlindungan, dia kalah, teman-teman ya. Dan Mocil kayaknya udah masuk deh. Dan ya, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang BBDL dan Mocil memainkan game. Jangan sampai kita keluar dari lingkaran. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe.